Beberapa bulan yang lalu kita sudah merencanakan bersama-sama yaitu MU atau Memorandum of Understanding yang berapa kali kita mengalami penundaan dikarenakan ada beberapa hal yang perlu kita koordinasikan dengan Pak Theo yang dampingi dari Komisi 2 DPR RI. Untuk itu kami dari Pak Rektor menyampaikan banyak terima kasih dan juga penghargaan kepada KPU Provinsi Papua karena tadi yang Ibu Ketua sampaikan dalam sambutan bahwa dengan langkah konkret yang kami lihat itu yaitu dibuktikan dengan kerja yang karena dengan kerja yang kita di dalam tahapan kita mekanisme kerja dalam berbagai subbagian bahkan kordif di baik divisi-divisi yang ada terutama untuk partisipasi pemilih kami melihat itu sudah datangi di beberapa segmen-segmen yang ada. Jadi kita sangat optimis untuk itu pasti tercapai. Ya, pada hari ini, malam hari ini, kami mendapat peran lebih yang dipercayakan oleh kami di provinsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral tentunya. Kami pun akan mengedukasi calon-calon pemilih dan juga mengedukasi semua tahapan proses daripada pemilu sehingga 2024 tentunya dan juga banyak wacana-wacana yang mungkin dan sekaligus informasi kepada masyarakat tentunya terutama kalangan mahasiswa pemilih pemula tentunya dan tadi target yang dihadapkan oleh KPU terutama provinsi induk ini memang jujur saja kami pun optimis bahwa bisa mencapai hingga lebih dari 70% tentunya karena dengan pemisahan terbagi dari 3 DOB ini tentu peluang untuk angka partisipan masyarakat partisipasi dalam pemilu ini jauh lebih tinggi tentunya dan itu menjadi harapan kami sekaligus memberikan kontribusi kepada negara maupun daerah sehingga pemilu 2024 betul-betul menjadi pemilu harapan kita bersama.